puasa spesial, ayam gentong dan kopi Turki. Bisa dinikmati selama bulan Ramadan di Grand Miami Hotel di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Menu ikonik ini termasuk dalam menu iftar buffet bertema jelajah rasa Nusantara. Pemilihan tema jelajah rasa Nusantara karena hampir 70% menu yang disajikan mengusung Indonesian food. Namun, dari beberapa makanan yang disajikan, menu yang paling ikonik yang dihadirkan pada tahun ini adalah ayam gentong dan kopi Turki. Menu utama ayam gentong ini dipilih karena terinspirasi dari wilayah Jawa Tengah. Sesuai dengan namanya, ayam ini dimasak di dalam gentong dengan proses diasap hingga matang. Mulanya ayam utuh yang sudah dibersihkan ini akan dimarinasi dengan bumbu dasar seperti bawang putih, bawang merah, kayu manis, cengkeh, kunyit, dan bumbu-bumbu lain. Cita rasa dari ayam gentong ini juga tidak terlalu manis, kemudian penyajiannya bisa dihidangkan dengan beraneka ragam sambal seperti sambal matah, dabu-dabu, dan sambal kecap. Ada rempah-rempah, ada kayu manis, ada kapulaga, cengkeh, bawang merah, bawang putih itu kita marination, lalu kita simmering dulu, baru kita mandiin ke ayamnya tadi. Itu nanti yang akan membuat hasilnya kulitnya bisa renyah. Jadi dimandiin setengah mateng, kita diemin dulu, baru kita masukin ke gentong, digantung, lalu kita bakar. Jadi untuk proses pemasakannya sebenarnya di smoking atau di asap ya. Karena dia nggak ketemu api langsung, dia matengnya karena apa? Karena asap tadi. Jadi teknik memasak memakai asap. Hatili sebenarnya filosofinya karena makanan ini saya ambil ketika saya dari di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah saya masuk ke satu kota namanya Jogja, agak minggir sedikit ada Sleman atau apa, di situ saya nemu menu ini. Itu saya pelajarin, saya akhirnya dapat. Cuma untuk yang sekarang ini saya modif sedikit biar sesuai dengan taste Jawa Timur. Karena takutnya ketika taste Jawa Tengahnya kental terus saya bawa ke sini, takutnya malah manis atau apa gitu. Jadi untuk cocolannya pun kita variasi, ada berbagai macam sambal, 3 macam atau 4 macam sambal yang kita sediakan. Kalau yang aslinya cuma kecap aja, jadi tak manis, ketemunya nanti tambah manis gitu, manis pedas ya. Itu sih. Untuk filosofinya sih mungkin gentong ini apa ya, biar kita gentong tuh rezeki kita masuk ke gentong itu. Untuk di Grand Miami sendiri, menu spesial kita di Ramadan kali ini ada ayam gentong yang kita angkat dari Yogyakarta. Cuma untuk rasanya kita sesuaikan dengan lidah orang Jawa Timur. Selain ayam gentong, kita juga punya mujair kemurang yang mana itu khas banget dari daerah Kepanjen. Yang ketiga kita ada kopi Turki, dan itu konsepnya live cooking. Jadi di mana orang bisa langsung request live kopi Turki tersebut. Kalau untuk early bird kita di harga Rp100.000 untuk yang di cafe resto. Cuma untuk early bird ini dibatasi setiap harinya hanya 10 pack. Lalu untuk regularnya di harga Rp135.000 untuk dewasa dan Rp55.000 untuk anak-anak. Kalau untuk di daily area rooftop kita di harga Rp35.000 untuk all you can eat. Jadi yang di sini itu adalah rooftop area Grand Miami Hotel. Untuk kali ini, untuk dibuka puasa kali ini, kita menyediakan paket menjadi Miami di harga Rp35.000 per packsnya, yang nantinya kita batasi di setiap hari hanya di 30 packs saja. Kalau untuk menu di rooftop ini, kita ada lengkap dari karbonya, protein, main course kita ada semua, dan ada juga es. Cuman untuk menunya kita selalu rotation setiap harinya. Yang mungkin bisa kalian pantengin terus di Instagram kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.